Selamat pagi YouTube. Sesuai dengan judul, hari ini saya mau ngonyet ya bisa Mas Wahid. Makasih buat Pak Eka yang mau ditanya-tanyain soal infonya. Yuk, tanpa panjang lagi, mari skip pas sudah di tempatnya. Sekarang udah jam 6, tadi ke BTS masih sepi, bisa belum datang. Tapi santrinya udah ada beberapa. Ya udahlah, hunting-hunting aja dulu di sini. Nanti kalau kira-kira datang baru balik lagi. Yes. Ternyata kok hampir 3 unit. Gue pikir cuma satu doang. Yang penting gue doang tahu di sini. Ya tadi. Yuk, sapa-sapa sama kru. Baru tahu parkiran BTS sampai sini. Biasanya cuma naik Damri di depan doang. Ternyata belakang ada parkiran tuh. Ada 1, 2, 3. Satu kali lagi hunting, 3 bis. Nyesel kalau nggak datang. Ini infonya tadi nanya sama kru, jalannya jam 10 dari BTC. Jadi ini parkiran belakang BTC ya. Di situ jalan Depsos, sana pintu tol Bekasi Timur. Jadi kalau yang mau ngeliat jam 10 berangkat dari BTC. Nama pondok pesantren mana ini, Pak? Ah, baru pernah dengar.
Lah ngendi? Kene. Pokoke wis ngomong ta mlak nang kono. Nah. Apa? Oh. Di Jepang. Coba yang ngono ora entuk kok mau wong ngono. Oh tak apa tak dashboard tak ngono ora belum kok. Omong ya malah. Kok diri kowe. Yes. Sambil nunggu bisnya Mas Fahid berangkat, gue mau berterima kasih sama Tokopedia yang udah sponsorin video ini. Oh iya, Tokopedia lagi ngadain kejutan untuk pengguna pulsa sampai pasca bayar, cashback hingga 50 ribu. Jadi buat kalian yang tertarik, link ada di deskripsi. Dicek ya!